Hai, assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Buletin Viral di saluran YouTube Budi Channel. Anda bersama saya, Budi, menerusi Buletin Viral edisi Khamis 2 April 2020. Tanpa berlengah lagi, jom kita lihat berita dan carta trending Buletin Viral 2 April 2020. Seperti biasa, berikut adalah 5 topik yang hangat diperkatakan netizen pada hari ini. Alif Syukri akhirnya jawab isu perceraian. Video ingkar arahan PKP tular. Netizen dakwa lelaki dimarah polis mirip pelakon Fikri Ibrahim. Gelar netizen KG.com. Yang sekolah tak siap, penyanyi Sharifah Zarina dikecam. Artis hulur bantuan kepada golongan terjejas COVID-19. Pelakon Bollywood Arjun Rampal suka video Zulin Aziz. Kita ke topik yang pertama pada hari ini. Alif Syukri akhirnya jawab isu perceraian. Berita ini adalah susulan dari spekulasi mengenai pergolakan rumah tangga usahawan selebriti popular Datuk Seri Alif Syukri dan isteri Datin Seri Nur Syahidah Muhammad Rashid yang kembali hangat diperkatakan selepas tersebarnya surat tuntutan cerai yang dibuat oleh Syahidah di media sosial semalam. Menguatkan lagi dakwaan berkenaan, Alif Syukri menerusi laman Insta story-nya turut menjawab beberapa persoalan mengenai status rumah tangganya yang diajukan oleh pengikutnya di Instagram. Merajuk tak merajuk lah. Benda yang berbeza tau, merajuk dengan tawa hati. So saya rasa cukup lah. Okay, dan saya pun tak nak mengutuk orang. Orang tu terlalu banyak orang nak tanya dan saya pun tak sangka benda ni viral. Apapun saya rasa bukan soalan ni patut you tanya kat saya. Dan yes, saya lalui apa yang berlaku dan saya sendiri terkejut. Doakan baik ya. Menurut Alif Syukri, terlalu ramai yang bertanyakan soalan adakah dia sudah bercerai dengan Syahidah. Balas Alif Syukri, dia tidak dapat mengulas mengenai perkara itu berikutan tuntutan cerai berkenaan dibuat oleh isterinya. Alif Syukri menegaskan dia bukanlah orang yang sepatutnya diajukan soalan berkenaan, namun dia akui sedang melalui perkara tersebut dan dalam masa yang sama turut terkejut dengan permohonan cerai yang dibuat oleh Syahidah. Soalan itu terlalu banyak orang bertanya dan saya tak sangka benda ini viral. Apapun, saya rasa soalan ini bukan saya sepatutnya anda bertanya. Dan ya, saya lalui apa yang berlaku dan saya sendiri terkejut. Doakan yang baik-baik ya. Macam ni, saya tak nak klarifikasi apa yang saya lagi tahu. Saya bahagia, saya happy dengan apa yang saya lalui dan saya akan teruskan. Dan dalam perkongsian Insta story-nya juga, Alif Syukri berkata dia bukanlah merajuk, sebaliknya sudah tawar hati. Selain akui ada menjenguk anak-anak beberapa kali dalam masa 2 minggu ini. Saya tak fikir lagi sebab yang ada pun baik, bukan tak baik. Kalau nak berkawan sebagai kawan, bolehlah. Tapi kalau tak ada lebih-lebih tu, saya rasa buat sementara ni tak kot, fokus kerja lagi buat bisnes. Sebenarnya kan saya selalu balik jumpa anak saya dalam 2 minggu 3 kali saya jumpa, 2 seminggu sekali. Cuma saya tak update semua kat Instagram ataupun kat Facebook kan. Tak semua benda hidup saya akan update. Menjawab soalan adakah dia sudah bersedia untuk mencari pengganti, jawab Alif Syukri dia masih belum terfikir ke arah itu. Kerana akui Syahidah sememangnya seorang isteri yang baik. Biarpun begitu, dia tidak menolak untuk hanya sekadar berkawan dengan mana-mana wanita. Terdahulu, menerusi laporan Harian Metro, menurut sumber terdekat Alif Syukri, kes perbicaraan perceraian mereka bakal didengar semula selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam masa yang sama, jawatankuasa pendamai JKP yang dilantik mahkamah gagal menemui penyelesaian. Saya hati dan juga perasaan ini tak ada dipaksa. Bukan saya yang failkan. Difahamkan ketika ini, pasangan itu sudah tidak tinggal sebumbung sejak beberapa bulan yang lalu. Sebelum ini, kemelut rumah tangga pasangan itu mula diperkatakan ramai apabila Alif Syukri dikesan tidak lagi mengikuti isterinya di laman Instagram sehingga mengundang pelbagai andaian netizen. Sekarang kita beralih pula ke topik kedua trending untuk hari ini. Video ingkar arahan PKP tular. Netizen dakwa lelaki dimarah polis mirip
Fikri Ibrahim. Sejak semalam, warga net kecoh apabila tular satu rakaman di Twitter yang memperlihatkan seorang lelaki diarah membuat pusingan semula atau U-turn dalam sekatan jalan raya selepas gagal menunjukkan bukti alamat kediaman dan surat tunjuk sebab dia perlu keluar rumah. Individu dalam kenderaan tersebut berkata dia tidak mengetahui perlu membawa dokumen tempat tinggal jika keluar rumah sepanjang PKP ini. Susulan gagal menunjukkan dokumen, pihak berkuasa meminta untuk membuat pusingan U-turn dan tidak dibenarkan melalui jalan tersebut. Bagaimanapun, pemandu berkenaan tidak patuh dengan arahan, dilihat tetap jalan terus dan dijerit oleh pegawai polis yang bertugas. Dalam perbualan rakaman tersebut, individu berkenaan memberitahu dia baru pulang membeli barangan dapur di sebuah pasaraya di kota Damansara dan ingin pulang ke kediamannya yang terletak di Damansara Perdana, Selangor. Bagaimanapun, dia gagal menunjukkan bukti menyatakan dirinya tinggal di kawasan tersebut. Biarpun wajahnya tidak jelas kelihatan kerana memakai topi muka, namun netizen mendakwa individu tersebut ialah pelakon Fikri Ibrahim berdasarkan suara dan percakapannya dalam logat utara serta maklumat yang diberikan kepada polis. Mengukuhkan lagi spekulasi apabila alamat kad pengenalan serta nombor plate kereta yang berasal dari Kedah itu kononnya sama dengan alamat asal Fikri Ibrahim. Gara-gara dakwaan tersebut, netizen mula membanjiri ruangan komen pada Instagram Fikri Ibrahim bagi mendapat pengesahan dan kesahihan mengenai kejadian itu. Namun, Fikri Ibrahim tidak memberikan sebarang respon dan membalas komen dari netizen. Akan tetapi, menerusi Instastory-nya, Fikri ada memuat naik foto seorang negarawan Amerika Syarikat, Abraham Lincoln, berserta sebaris ayat. Apa-apa pun, sama ada Fikri ke atau bukan Fikri ke dalam rakaman video tu, yang penting kita semua kena patuh arahan polis sepanjang tempoh PKP ini. Betul tak? Betul kan? Sebagai info, dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 PKP 2 ini, pihak berkuasa telah memaklumkan bahawa hanya seorang sahaja wakil ahli keluarga dibenarkan keluar. Sekiranya ada urusan penting dan ingin ke sesuatu tempat, individu tersebut harus membawa dokumen atau surat sebagai bukti. Manakala pihak berkuasa akan ambil tindakan tegas sekiranya mana-mana pihak ingkar dengan arahan tersebut. Kita pergi ke trending ketiga hari ini. Gelar netizen KG.com yang sekolah tak siap, penyanyi Sharifah Zarina dikecam. Perbalahan antara netizen dengan artis masih menjadi topik yang masih lagi trending ya. Dan kali ini Sharifah Zarina pula yang menjadi sasaran netizen. Susulan dari mesej perbualan Telegram artis yang tular baru-baru ini, di mana beberapa artis memperlekehkan netizen dengan menghina netizen mempunyai IQ yang rendah serta diibaratkan sebagai lembu dicucuk hidung. Kali ini timbul pula isu baru apabila penyanyi Sharifah Zarina mula menggelarkan netizen sebagai kampung.com. KG.com. Kenyataannya dalam satu komen di Facebook itu ternyata mengundang kemarahan dan kesentapan. Kesentapan pun boleh. Kesentapan netizen. Dan rata-rata netizen menyifatkan tindakan Sharifah Zarina itu sangat biadab. Menerusi kenyataan itu, Zarina mendakwa kebanyakan cerita di Facebook semuanya mengutuk dan mengecam artis. Dakwanya lagi, netizen yang mengutuk itu kebanyakan kampung.com dan kurangnya pendidikan. Komen Zarina itu sekaligus menimbulkan rasa kurang senang netizen yang marah dengan kenyataan Sharifah Zarina itu. Lalu, netizen mula menyerang Instagram milik Sharifah Zarina. Rata-rata netizen mengecam Sharifah Zarina dan mengatakan bahawa mereka yang digelar kampung.com itulah yang selama ini menyokong dan membeli produk artis Malaysia. Enggan memancangkan isu tersebut menjadi lebih buruk, Sharifah Zarina kemudian tampil memohon maaf secara terbuka menerusi Instagramnya. Zarina berkata dia memohon maaf seandainya menyinggung hati mana-mana pihak. Tambah Zarina lagi, dia didatangi mimpi mengenai hari kiamat dan bimbang seandainya tidak sempat memohon maaf kepada semua. Walaupun sudah membuat permohonan maaf, tapi nampaknya masih ada
netizen yang mengecam Sharifah Zarina kerana masih tidak puas hati katanya dengan permohonan maaf itu. Namun ada segelintir netizen berharap Zarina belajar dari kesilapan dan jangan terlalu bangga diri dengan status artis kerana tanpa netizen mereka mungkin tidak akan menjadi popular dan berjaya menjadi kaya raya untuk menyara kehidupan keluarga. Tak kurang ada yang mengatakan Sharifah Zarina sengaja buat begitu untuk jadi popular. Apa-apa pun, mungkin selepas ini artis kenalah fikir banyak kali dulu sebelum tulis komen kat mana-mana social media. Sebab mereka kena ingat ada mata-mata netizen yang memerhati. Bak kata pepatah moden, terlajak drone boleh diundur, telajak komen, mengamuk pula netizen. Yang budi peliknya, ada netizen yang tidak kenal dengan Sharifah Zarina ni. Untuk pengetahuan, beliau merupakan seorang penyanyi yang dulunya pernah popular dengan lagu Langit Ketujuh. Ingat lagi tak? Dan dia juga pernah join Gegar Vaganza. Okey, tanpa melengahkan masa, kita pergi ke trending nombor 4 untuk hari ini. Artis hulur bantuan kepada golongan terjejas COVID-19. Okey guys, kita dah pun tiba di topik yang keempat, di mana untuk kali ini Budi nak ceritakan sedikit tentang beberapa kisah viral selebriti yang bermurah hati menyumbang dan bersedekah sepanjang tempoh PKP ini. Selebriti yang pertama, pasangan selebriti Johan dan Ozlin tidak lupa untuk melakukan kan kerja amal dalam diam-diam. Dalam senyap-senyap, sikap Johan yang kerap menderma hingga diberikan rezeki yang murah telah menjadi viral apabila pasangan ini terlibat sebagai sukarelawan dalam misi bantuan yang dilakukan oleh Persatuan Seniman Malaysia dan juga Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia mengagihkan bantuan makanan kepada penggiat seni baru-baru ini. Johan bukan sahaja menghulurkan ampau kepada pasukan sukarelawan, malah turut menghulurkan duit sebanyak RM300 kepada artis lain yang datang. Johan juga dikatakan sentiasa bersedekah juadah makanan tengah hari pada hari Jumaat di Masjid Bukit Antarabangsa. Sekitar beberapa hari lepas, pihak kerajaan telah mengewawarkan akan memberi bantuan sepanjang tempoh PKP sehingga tempoh yang ditentukan. Malah ada juga sesetengah golongan ternama di Malaysia dengan senang hati turun padang membantu dari segi kewangan mahupun tenaga dan usaha. Dan baru-baru ini, beberapa orang peka fashion terkenal, antaranya Datuk Razwan Razwil memulakan satu projek pakaian perlindungan diri PPE untuk kegunaan para petugas di pusat kesihatan. Usaha tersebut mula dilakukan atas rasa tanggungjawab setelah mendapat tahu para petugas terpaksa menjahitnya sendiri untuk kegunaan harian kerana keperluan sedia ada tidak mencukupi. Walaupun tidak mampu menghulurkan bantuan kewangan, pelawak Atu Zero dan isterinya, Syafiqah Johari, kini bertungkus lumus membantu menjahit peralatan perlindungan diri PPE untuk petugas hospital. Katanya dia terpanggil membantu barisan hadapan selepas melihat hantaran seorang jururawat di laman Facebook meminta bantuan mana-mana pihak yang sudi menjahitkan baju itu. Kita sudah masuk ke PKP 2, pengorbanan dan jasa pasukan barisan hadapan terus dihargai ramai. Terbaru penyanyi Tomok turut tidak terkecuali menunjukkan tanda terima kasih dengan menghulurkan bantuan makanan kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Menurutnya, bantuan ini bukanlah daripada dirinya sahaja tetapi turut disertai beberapa rakan artis lain seperti Black, Aceh dan Syuib Sepatu. Walaupun masih ada beberapa pihak yang tersinggung dengan kenyataannya, berhubung isu meminta dana khusus untuk artis, rata-rata netizen memberikan reaksi yang positif dengan tindakan Tomok itu. Enggan terpalit dalam isu yang tercetus antara netizen dan selebriti sejak akhir-akhir ini, pelawak Syahrul Shiro tidak berlengah menghulurkan bantuan kepada golongan terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Bersama teman-teman, Syahrul mengambil inisiatif membantu penduduk kurang bernasib baik di kampung halamannya sendiri di Keluang, Johor. Tahniah untuk Syahrul Shiru dan semua selebriti yang bertungkus lumus untuk memberi bantuan. Okey guys, kita sudah pun tiba di topik yang terakhir untuk hari ini. Trending yang kelima, pelakon Bollywood Arjun Rampal suka dengan video Zulin Aziz. Kebelakangan ini, Zulin Aziz kerap menyajikan peminat dan juga netizen
dengan video-video lawaknya di sosial media miliknya. Yang menariknya, timing dia mengeluarkan video berkenaan dilihat bersesuaianlah dengan keadaan orang ramai yang terpaksa bertapa ataupun di kuarantin dekat rumah. Susulan dengan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan kerajaan dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Tambahan pula, terlalu banyak aura negatif melanda industri hiburan sejak akhir-akhir ini mencetuskan idea kepada Zulin Aziz untuk muncul dengan video-video lucu bagi menghiburkan kita semua dan juga meredakan ketegangan. Menurut Zulin, sebagai selebriti, dia cuba memberi hiburan kepada peminat biarpun dalam sebarang situasi. Sayang, saya kacau awak time kerja. Saya ada benda sikit nak cakap dengan awak. Boleh cakap? Masa anak. Anak? Anna mai sirf apne behno ke liye. Usaha Zulin berbaloi apabila videonya itu mendapat perhatian Arjun. Apabila pelakon kacak itu telah retweet pengikut yang memuat naik video itu di laman Twitter. Dalam retweetnya itu, Arjun meminta pengikut menterjemahkan video yang disifatkan sebagai satu bahan lucu ataupun yang melucukan. Menerusi Twitter, Arjun berkata video itu kelihatan seperti melucukan walaupun dia tidak memahami isi kandungannya. Video yang dimaksudkan adalah video suntingan dari filem lakonan Arjun yang baru dibuat naik Zulin Aziz beberapa hari lalu. Bercerita lanjut mengenai pembikinan video berkenaan, selebriti berusia 30 tahun ini mengaku ia bukanlah tugas yang mudah. Semuanya saya buat sendiri, bermula daripada proses mencari bahan, rakaman dan suntingan. Memandangkan ada penggunaan bahasa Hindi, saya kena cari perkataan yang boleh disesuaikan dengan bahasa Melayu supaya boleh nampak kesinambungan cerita. Kemudian baru saya cari tema untuk diketengahkan. Memang rumit, tetapi bila mendapat maklum balas yang positif dari pengikut, saya puas hati. Lagipun saya sudah lama tak buat video seperti ini, jadi ia memberi kepuasan peribadi kepada saya. Itulah kata-kata Zulin Aziz yang popular dengan lagu dan ketika itu. Okey Zulin, terima kasih banyak-banyak sebab dengan video itu kita boleh terhiburlah, hilang stres tatkala kita berkuarantin dekat rumah ni. Okay guys, sekian dulu Buletin Viral untuk hari ini. Dan you guys jangan lupa, kita jumpa besok untuk mengetahui apa lagi isu-isu hangat dan juga topik-topik yang trending yang bakal diperkatakan oleh netizen. Dan di sini Budi nak berpesan, pastikan anda selalu mencuci tangan, pakai topeng muka, gunakan sanitizer, kurangkan aktiviti di luar rumah serta lakukan semua perkara yang boleh mencegah COVID-19 ini. Dan sama-sama kita ikuti arahan sepanjang tempoh PKP 2 ini, dan kalau tiada urusan penting tu, kita duduk rumah je lah Okay? Supaya kita dapat segera memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ini. Dan saya akhiri Buletin Viral hari ini dengan kata-kata ini. Sedara dan sedari, orang yang kerjanya mengumpul harta sepanjang hayat kerana takut miskin, maka itulah sebenarnya miskin. Fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Sekian dulu buat masa ini. Jangan lupa, kepada anda yang belum lagi subscribe tu, bolehlah tekan butang subscribe tu sekarang kerana seperti yang Budi cakap, subscribe itu gratis kan. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton Buletin Viral. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dengan ini, saya ingin mohon maaf kepada Zarina Anjuli kerana dia membuatkan perkara yang baik untuk tolong semua orang. Dan lagi satu, memang saya talam dua muka. Saya memang suka bantu api dan saya acah-acah baik dan saya juga acah-acah jahat juga sebenarnya. So, why not? Kita tak payah nak bergaduh lagi. Zarina Anjuli, saya minta maaf in public. So, marilah bermesra.